Pada malam ini, insyaAllah hamba akan berikan satu taklimat untuk tuan-tuan, puan-puan mengetahui khazanah negeri Kelantan supaya adik-kakak semua boleh kecek dan ceramah sendiri. Kalau gantung ke hamba semua, kalau hamba sakit demik ke belakang ni, hamba harap ada lagi orang yang boleh bawa isu ni sampai tuntutan kita berjaya insyaAllah. Khazanah petroleum Kelantan ni ada sekurang-kurangnya di 4 tempat yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib di Parlimen ialah setepat baru, iaitu Bumi South ataupun Bumi Selatan. Bumi Selatan ini dalam blok Petronas dipanggil dalam blok PM301. Blok PM301 ni tara dia rapat ke pantai Tumpat dan pantai Kota Baru. Ini blok PM301. Di dalam blok PM301 ni salah satu daripada telaga dia ialah Bumi Selatan, yang dikatakan oleh Perdana Menteri dia akan bayar royalti ataupun wang ihsan kepada Kelantan bermula tahun depan. Bumi Selatan ni ada 5 beradik. 5 beradik. Ada kakak tulislah kalau tak ingat. Kalau semula pula amba tak ada pun, tulis mana-mana. Bumi Selatan antara adik-beradik dia ialah Bunga Kamelia, Bunga Zaitun, Bunga Dahlia, Bunga Sekarang lagi. Amba pun tak ingat juga. Sekejap lagi boleh jadi ingat. Banyak doa bunga. Bumi Selatan sah tidak bunga. 4 beradik lain ni bunga belakang. Bumi Selatan ini dijumpai gas dia pada tahun 2003. Adik-beradik dia lebih awal lagi. Bermakna kalau tubik gas ataupun minyak daripada Bumi Selatan, maka adik-beradik dia pun hamba rasa dia buat tubik sekali. Kerana kelima-lima telaga ini dipunyai oleh CS Mutiara, iaitu satu kerjasama di antara Shell dengan Petronas. Dia buat satu syarikat nama CS Mutiara. CS Mutiara ni lah buat exploration dia dan akan mulakan pengeluaran dia pada tahun depan. Bila dia waktu tubik Bumi Selatan, hamba rasa 5 seguguhnya ke tubik. Berapa jumlah dia? Hamba pun tak disebut lagi malam di sini. Rahsia hamba dengan Petronas. Hamba akan jumpa dengan Petronas sekali dengan 1-2 orang lagi. Sedikit masa lagi insyaAllah. Lepas jumpa hamba bayar balik. Sekali dengan Bumi Selatan ini, ada pula sepupu pada Bumi Selatan. 4 beradik. Iaitu ular, gajah, bergading. Dan ada di ujung sikit, bunga dahlia. Hal ini setengah kata sudah ada pengeluaran, setengah kata belum mula pengeluaran. Ini dalam blok PM301. Di Indonesia, di Banten, dalam provinsi Banten, apabila blok tu rapat ke patah, praktis antarabangsa ialah memberikan pada kerajaan negeri tersebut saham 10% ditambah dengan royalti 5%. Gitu. Hak ni amalan antarabangsa. Darat kita tak buat, Petronas tak buat tu darat kita. Bukan darat orang tu. Orang praktis antarabangsanya, kerajaan negeri akan dapat 10%. InsyaAllah ini pun masuk dalam tuntutan kita. Jadi kalau ada kakak tanya hok mana agak kita minta ni, jawabnya ialah telaga-telaga hamba sebut saat ni. Nombor 1, nombor 2, saham 10% dalam exploration dan production bagi PM301 tadi. 2 ke. Nombor 3 nak setuh tegannya sikit. Minta orang lah, Ustaz Nizawi boleh tegannya. Tapi moga lain kita, lain kebenaran, lain keadilan. Kalau kita ambil sempadan yang ada lelani yang dibuat oleh Petronas, kita tak enjoy sempadan ni.
kita anggap sempadan hak Petronas buat ni betul. Kecuali SSO ambil kata kena enjok. Adik kakak kena sokong pula enjok lah. Kalau ambil hak sempadan ni pun kita tidak enjok dalam pelan ataupun peta minyak. Antara lain rujukan kita ialah peta aktiviti petroleum dalam Malay Basin yang dikeluarkan oleh Petro Consultant, sebuah agensi berautoriti di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok peta tu, Telaga Bintang, separuh telaga ni kawah dia tu duduk alik latar, separuh dia alik kan, dia bertindih telaga duduk ke tengah, duduk alik latar setengah, duduk alik kan setengah. Hak ni pengeluaran dia bermula pada tahun 2003 juga. Selama ni Petronas buat tubik gas daripada Medan Bintang ini, dia buat muncul telaga tu alih tekanan. Tapi keringnya pakai kawah-kawah kita. Faham ke tak? Straw tu duduk alih tekanan, tapi dia dah semua isap pakai tu kering. Maka dari segi amalan antarabangsa, dia panggil ada satu amalan, dia panggil unitization, di mana result gas ataupun minyak ni diukur, kemudian dibagi mengikut berapa alik latar, berapa alik tekanan. Jadi honi pun yang ketiga masuk dalam tuntutan kita, kita nak minta balik kerajaan Petronas bayar semula. Kalau dia terlebih bayar dengan tekanan pun, dia ambil dengan tekanan dia tu. Kalau dia kata ada dia nak pakai dah, amat ambil duit pun, dia pun tak bayar. Bapa mungkin salah bayar ke dia lebih, tak payah siapa kat aku. Jadi ini pun antara kezanah rakyat Kelantan, iaitu Telaga Bintang yang sebahagiannya duduk dalam perairan Kelantan, sebahagian duduk dalam perairan Terengganu. Kita juga menuntut pembayaran bagi royalti telaga ini bermula pada tahun 2003 melalui konsep unitization yang saya sebutkan. Tiga dah minta. Nombor empat ialah kawasan CAA. CAA ini ringkasan daripada perkataan Inggeris Commercial Arrangement Area. Menatap ke apa CAA ini?